sama Yuji daripada gua. Iya, kita karena nggak takut diomelin nantinya. Iya. Bos kan cuma ngelimpahin ke Tio Cilok doang kalau ada apa-apa. Nah, kecuali ada ininya lah. Ada apanya? Kecuali ada ini. Uang ada lagi di kantong nih. Ngapain? Lah, itu kan duit aku. Gua pinjam. Terus? Gua pinjam ya. Gua pinjam lu berapa? 200. 200. Nih. Ini 100, ini 200. Dah, impas kan? Berarti gue udah gak ada utang lagi sama lu ya. Sekarang, ini gue kasih buat lu, ini gue tambahin lagi. Oke, jadi gue gak punya utang. Udah gue kasih 100, udah gue kasih 100. Bantuin gue, kita tanam yang baru. Kita tanam yang baru, jangan sampai ketahuan lagi kita. Ngerti? Ngerti? Mau gue tambahin gak? Kurang, iya kurang. Ya udah, sebentar. Gue tadi ngasih lu berapa? 100. Mana? Nih, gue tadi ngasih lu berapa? 100. Tadi? Gue ngasih lu berapa? 100. 100. Gue ngasih lu berapa? 100. Nih ya, gue tambahin lu 100, gue tambahin lagi. Gue udah ngasih lu 200 ribu. Udah cukup. Oke? Okay? Sekarang gimana caranya? Lu harus bikin seperti nanam dari awal lagi. Ini kemanain? Ntar dulu deh. Tadi minjem duit kamu 200. Iya. Terus dia pinjem. Terus, ya. Terus dia bilang balikin 100, terus kasih aku 100. Dia ngasih aku 100, kalau aku 100. Terus dia ambil lagi 100. Ini kita yang bodoh apa dia yang pintar sih? Dapat 600. Lu belaan ya, lu bener-bener. Ini kan duit lu 200, ini dipinjemin. Lu gampang banget lu tip notis lu dasar lu. Sini. Udah, sekarang lu ayo kerjain bareng-bareng. Terus aku enggak dapat duit kok. Kan lu udah dikasih duit bos 200, bos punya utang juga 200 sama lu. Udah. Bawa. Gua enggak punya duit, perasaan tadi ada. Mari. Iya mbak. Aku mau masak-masak. Mau masak-masak? Iya, mau beli mbak. Gue lah panggilin lain mbak. Oh udah. Berapa biji mbak? Yang banyak. Ada apa kak yang masih cukup lagi? Yang banyak tadi ya. Ya udah. Oke okay, mbak. Aku mau masak yang banyak terus kalian. Bikin cap. Jagung. Arsis. Kawit. Wortel. Dua kali. Mbak. Iya, saya. Kayak gini kan rantangnya. Banyak sih. Yang bener dong, Mbak. Masa sekecil ini? Enggak, pikirku dikasih orang segini-segini, Mbak. Enggak gitu dong. Terus gimana ini kan? Lauknya di atas, terus nasinya di bawah, gitu kan? Mbak itu kecil, Mbak. Ya, Mbak, namanya aku kan tadi mesennya di online, jadi hari ini cepat nyampe, ternyata segini, Mbak. Aku juga gak ngerti banget, loh. Ya, kalau di online kan kalau gitu. Ya udah, kalau ini gak cocok, aku cariin dulu tempat yang lain, ya. Tapi ini gak apa-apa buat rantangan kucing, Mbak. Huh? Enggak, makannya taruh di sini kalau dibawa main gitu. Berguna juga kan? Ya aku nyari ini kotak-kotak dulu ya Mbak, yang biasa itu. Hari ini mau masak, gitu. Masak-masak mau bagiin-bagiin orang-orang ke sini. Jadi aku minta Om Heri buat beli rantang. Ternyata rantang yang datang tuh rantang kecil-kecil banget. Salah beli Om Heri. Tapi setelah Om Heri cari, akhirnya dapet lah si box-box kotak-kotak gitu. Tapi nggak terlalu banyak, ya udahlah aku masak seadanya aja. Mbak. Nih, aku nemu. Udah deh, enggak apa-apa deh. Kita aja nih awasin. Ya cuma 10 ini enggak apa-apa ya. Enggak apa. Nah, kita keluarin bumbu. Aku sih ngarang sih bumbunya. Kok ngarang sih bumbunya, Mbak? Awas kalau nanti kamu minta ya. Iya, aku minta nanti. Sampai ada asap.
Nah, aku masak tuh, lagi masak-masak kasih-kasih sama mamanya. Tiba-tiba aku datang katanya mau bantuin, padahal dia juga ngerecokin sih gitu. Sayangku, cintaku, memsiu, memem, cimemem. Apa, bos? Mary, boleh nggak sih nggak ganggu kemesraan suami istri? Kalau belum nikah ya jangan ganggu-ganggu kita. Kan aku dari tadi bantuin Mbak Gigi masak. Oh, nggak usah. Aku sebagai suami akan bantuin istriku, cimemem. Ya, sana. Ya udah kalau gitu, bos. Sayang. Kayaknya kita butuh waktu deh buat berdoa. Tapi aku lebih kasih sebel sama kamu. Tuh. Masalah apa sayang? Masalah chat. Chat apa ya? Chat yang tadi kamu nih, bikin baju aku jadi kena chat. Ya Allah sayang, biasalah itu dalam urusan kayak gitu. Sayang kamu lagi apa sih, aku bantuin. Lebih baik gak usah sih. Enggak gitu dong, kita kan suami istri tuh harus saling bantu. Coba ini coba pegang, coba makan ini. Udah keras, masih keras apa udah lembek? Keras? Ya udah, tungguin ntar lagi. Terus aku dijadiin kelinci percobaan. Iya. Makasih ya, say. Kamu ambil mangkok, terus kamu pecahin semua telurnya, baru nanti aku bumbuin. Ambil mangkok itu, yang gede, baskom. Di bawah itu. Iya. Nah, apa gini? Kamu pecahin dulu telurnya semuanya. Pecahin telur gimana, sayang? Masa nggak bisa pecahin telur? Lo nggak ngerti, sayang. Aku pok. Terus, apa yang bisa aku bantu sih buat istriku tercinta, tersayang, terkasih? Gak bawel. Terenergi. Aku tuh sebenarnya biar bantuin itu, kamu biarin aku tidur sampai siang, tuh udah lebih dari cukup. Jangan gitu lah, sayang. Kalau kamu tidur gitu kan, banyak yang sangat membutuhkan tenaga kamu. Siapa? Ya. Kamu. Aku. Wah. Kamu tolong tuh daun bawangnya dicuci dulu. Sayang. Ini kita bumbuin. Ya kecap asin. Minta kaldu dong. Ini dia apa yang saya masuk ke sini ya? Bukan. Kalau dia kasih apa sih, sayang? Itu terus silada. Sayang, ini buat siapa sih, sayang? Ini buat banyak orang yang makan. Oh, siapa aja yang makan, sayang? Saya kasih security depan. Terus? Ini aku mau bikin banyak, tapi Om Eri salah beli rantangnya. Ya, namanya juga manusia, sayang. Nggak ada yang sempurna. Aku juga mungkin aja bisa ngelakuin kesalahan. Contohnya misalnya kayak aku salah, kamu nggak akan marah, sayang. Aku nggak pernah marah, kamu tahu. Ini sayang, makasih ya. Paling ngomel. Nah, jangan gitu loh. Lupa lagi tuh taruh barangku tadi di luar, mau aku pindahin dulu ah. Hah? Ayo, nanti dulu sayang. Mendingan kita masih di sini berdua di Afghanistan. Sambil dengerin lagu, sambil kita joget-joget, kita dansa. Ya nggak tahu, nggak usah lah itu. Masalah-masalah itu biarlah si Sen-Sen aja masih ngeri yang ngurusin. Masa tanaman kamu sebagai bos ngurus-ngurus yang begitu? Kan semuanya udah ada porsinya, ya sayangnya ambil sini aja, oke? Okay? Kepanasan deh aku. Aduh, dia juga kepanasan juga memang bagus ya sinar matahari. Kalau manusia kepanasan gak kuat, kalau tumbuhan, kalau hewan ya mereka mungkin sudah terbiasa. Udah kamu gak usah ngerti. Kalau yang tadi tapi layak diperbincangkan. Sehingga tenang aja, oke? Okay. Terus aku mau bikin telur. Gimana, Din? Tahu yang ngelindes kan, AA. Nah makanya kan tadi itu juga sudah ganti katanya. Yang jemur siapa? Mary. Ya udah kita harus cari dia. Ada saran dia aja. Kita minta duit ke Mary. Oke. Gue heran kenapa
sih gue disuruh pergi sama bos? Kenapa gue suruh pergi, dia ngedip-ngedipin mata lagi? Ada apaan? Pas banget. Kenapa sih bos kok? Pas bang. Pas bang. Kenapa bos kok aku suruh keluar-keluar dulu, orang aku lagi bantuin Mbak Gigi? Iya itu, ngurus tanaman di situ Amerikan. Lah kan aku tadi disuruh Mbak Gigi. Ya, kita pindah dulu hujan-hujan ini. Tadi kan aku lagi di sini, terus tiba-tiba dengar bunyi krekok gitu. Nah, terus pas aku nengok ke belakang, ternyata potnya kegiling sama bos. Yang bawa mobilnya siapa? Bos. Bos. Ya bilang dong sama yang bos, kenapa siapa? Kalian yang naruh aku di sini. Kata bos, panggil Mary gitu. Iya. Kok panggil aku? Nggak yang di pinggir jalan? Ya aku lupa. Oh, udah berarti salah Omeri yang ganti ya, mana duitnya? Gue heran kok apa-apa salahnya gue, ada apa-apa salahnya gue, nggak pernah salahnya di kalian berdua deh. Udah, sekarang nggak usah main salah-salahan ya. Terus? Sekarang bagaimana caranya kita cari itu pengganti pot? Sebelum Mbak Gigi tahu, kita cari tanaman yang bibit sama kayak gitu, yang masih baru keluar itu juga ada di situ. Ya udah, uangnya mana? Buruan. Ya udah, uangnya nanti sama kalian aja. Tuh kan? Udah nggak mungkin. Gampang nanti. Ya udah, taruh handphone saya aja ke orangnya. Nggak okay. Mungkin nggak mau. Ya udah, ayo buruan. Gadein. Ribet. Kalian mau banyak permintaan. Pusing gue. Pak, ya maaf, bukan. Ini bapak mana ya? Grand Sakura bang rumah. Oh, Grand Sakura mau nganterin ini. Iya. Grand Sakura. Bapak ini udah bayar kan? Udah. Iya, ya udah. Kalau udah bayar, biar aku aja yang ini pak. Nanti aku sampein ke orangnya. Udah bener ini ya. Grand Sakura ya, di sini. Sakura bener, pak. Iya. Alamatnya. Pak, nggak usah dipotong. Biar saya aja yang foto, saya aja. Itu bapak nanti. Makasih ya. Ya, makasih pak. Ya udah, makanya kita ambil dulu ini kok. Tiba-tiba gede. Ini karena hujan, semua hujan. Terus kalau beda lah pertanaman di Andara itu selalu cepat gede. Gitu. Ya, bagus. Yuk. Kemarin tahu nggak, ingat nggak Mbak Gigi penanam pohon apa aja? Daun cabai, terong, sawi, cabai, tadu, cabai keriting, cabai. Ayo bilang aja gini, waktu kemarin aku makan jeruk terus gak sengaja buang bijinya ke sini, gitu ya. Ya udah, nanti kita, ayo kita ambil tomat aja, kita taruh tomat nanti di atas udah berbuah ceritanya, yuk. Yuk. Buruan. Ini tomat. Ini Pak Beng. Ini bawa aja. Sore ini bawa. Nah, nih. Ini bawa. Ini tomatnya sini. Ini aja sih. Ini bayam. Enggak, ini cabenya di, ngapain taruh situ? Ini di sini aku. Berat itu dong, itu di bawah. Justru ini pohonnya yang lebih besar, dia berat gitu. Berdua kita lewati jalan yang ber-